penduduk Nigeria berharap wakil rakyat yang dipilih pada 17 Ogos ini terus menetap di DUN itu sekaligus memudahkan urusan membela nasib mereka. Kedua-dua calon iaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani mewakili Barisan Nasional dan Muhammad Rizwadi Ismail yang menggalas harapan PAS menetap di Bertam Lama. Selain menetap di DUN Nenggiri, Siti Aminah Muhammad yang berusia 47 tahun meminta calon menang menyelesaikan isu infrastruktur di Bertam Lama, terutama bekalan air. Seorang guru yang hanya mahu dikenali sebagai Zabidi berharap wakil rakyat baru menyelesaikan isu jalan Bertam Lama menghala ke Jelawang yang agak pelik, berikutan dari dua lorong kemudian menjadi satu lorong sepanjang 2 km yang akhirnya kembali kepada dua lorong tanpa alasan munasabah. Seramai 20,259 pemilih terdiri 20,245 pengundi biasa dan 14 anggota polis layak mengundi pada PRK Nenggiri dengan jumlah penduduk di Bertam Lama seramai 473 orang.